Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang statistika inferensial. Saya Anadian Kamadania sebagai pemateri pertama dan Nadia Nada Utami sebagai pemateri kedua dan Afifah Isma Nabila sebagai pemateri ketiga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan sebuah teknik analisis data yang berfungsi untuk menentukan seberapa besar kemungkinan yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel untuk mewakili keseluruhan populasi. Dengan kata lain, statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang sebuah parameter atau acuan pengukuran berdasarkan statistik dari sampel. Dalam penelitian kuantitatif, peran statistika inferensial sangat penting, antara lain sebagai dasar penyusunan model atau persamaan teoritis. Sebagai suatu pendukung pengembangan instrumen penelitian, sebagai suatu wujud perumusan hipotesis penelitian, sebagai dasar yang digunakan untuk menyusun suatu rancangan penelitian, sebagai penganalisis dalam menentukan suatu cuplikan penelitian atau sampel. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan standar kesalahan. Sebuah penelitian perlu memiliki batas toleransi kesalahan dalam pengambilan sampel yang disebut dengan standar kesalahan. Standar kesalahan menunjukkan bahwa distribusi sampel memuat beberapa kesalahan dalam perkiraannya dari rata-rata atau mean populasi. Standar kesalahan dari rata-rata atau mean menunjukkan seberapa jauh rata-rata setiap sampel yang berbeda dari rata-rata populasi. Ada pula rumus dari mencari standar kesalahan adalah sebagai berikut. SDM atau standar kesalahan mean sama dengan SD atau standar deviasi dibagi akar N atau jumlah subjek dalam sampel yang diselidiki dikurang 1. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memperoleh nilai SDM. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai rata-rata atau mean. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Mencari hasil dari perkalian antara nilai X dengan frekuensi lalu dijumlahkan. 2. Menjumlahkan nilai F agar mendapatkan jumlah subjek yang diteliti atau N. 3. Membagi jumlah FX atau yang disebut dengan sigma FX dengan jumlah subjek yang diteliti atau N. Selanjutnya, jika nilai M atau mean sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari nilai standar deviasi atau SD. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Mengkuadratkan nilai-nilai atau FX agar menjadi nilai-nilai atau FX kuadrat. 2. Mengkuadratkan nilai M atau mean agar menjadi nilai M kuadrat. 3. Menjumlahkan nilai FX kuadrat menjadi sigma FX kuadrat. 4. Membagi nilai sigma FX kuadrat yang sudah diperoleh dengan jumlah subjek yang diteliti atau N. 5. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pembagian sebelumnya ada di langkah nomor 4 dikurangi dengan nilai M kuadrat. 6. Mencari nilai akar kuadrat dari hasil pada langkah nomor 5. Jika hasil langkah-langkah di atas sudah diperoleh,
Langkah selanjutnya untuk mencari nilai SDM adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi nilai N dengan 1. 2. Mencari nilai akar N min 1. 3. Membagi nilai SD dengan akar N min 1. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Hipotesis adalah dua variabel atau lebih yang diduga memiliki hubungan dengan yang lainnya, yakni variabel bebas dengan variabel terikat. Hipotesis memiliki sifat yang spesifik atau tidak memiliki makna ganda, serta dapat diuji keabsahannya secara empiris. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai dugaan yang jika memiliki nilai ilmiah, maka akan mendekati atau bahkan dapat sesuai dengan fakta empiris. Berdasarkan bentuknya, hipotesis diklarifikasikan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian HO, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Dalam pengujian hipotesis perlu menentukan taraf signifikansi, yakni menentukan besar kecilnya peluang membuat resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar. Setelah itu, melakukan pengujian hipotesis dengan menentukan uji statistik yang menggunakan beberapa metode. Metode tersebut tergantung pada rumusan masalah dan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui apakah hipotesis operasional diterima atau ditolak, maka perlu melakukan uji T dan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Adapun kaidah dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut. 1. H0 diterima jika minus T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. 2. H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengujian signifikansi. Pengujian signifikansi statistik inferensial diperlukan untuk menentukan apakah penolakan hipotesis nol dapat terjadi. Untuk menguji hipotesis nol, kita perlu melihat seberapa seringnya terjadi selisih nilai tersebut atau mungkin lebih besar yang diperoleh di antara sampel yang diambil dari dua populasi yang relatif sama atau identik. Pengujian atau pengetesan signifikansi dapat kita tarik beberapa kesimpulannya yang sudah dikenakan dalam populasi jika nilai R sudah ditemukan. Semua ini tergantung pada sifat sampel yang dipakai. Kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai populasi dari bahan-bahan sampel tersebut jika kita menggunakan sampel yang bersifat random. Sebaliknya, kita harus puas pada kesimpulan yang hanya terbatas pada sampel itu sendiri apabila kita menyelidiki sampel yang kita ambil tidak dengan cara random. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kesalahan. Hipotesis dalam pengujiannya terdapat dua macam kesalahan antara lain yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Ada pula penjelasan dari kesalahan tipe 1 yaitu kesalahan tipe 1 yaitu penolakan terhadap suatu hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. 2. Kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak ditolaknya suatu hipotesis yang seharusnya ditolak. Selanjutnya, memilih antara uji signifikansi.
Beberapa faktor yang kita tidak boleh digunakan jika distribusi statistik miring parametrik, seperti contoh faktor skala pengukuran yang diwakili data, misalnya nominal, ordinal, dan lain-lain. Metode seleksi peserta, jumlah kelompok yang dibandingkan, dan jumlah variabel independen gelar. Tes non-parametrik tidak sekuat tes parametrik. Tes parametrik lebih sulit dengan tes non-parametrik. Untuk menolak hipotesis nol pada tingkat tertentu signifikansi. Lalu yang selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor berbeda secara signifikan pada tingkat probabilitas yang dipilih. Pada uji T ini ada rumus, yaitu rumusnya. Lalu di sini ada berbagai macam uji T. Yang pertama itu ada uji satu sampel, uji T satu sampel, dan uji dua sampel termasuk ke dalam pengujian uji T. Keduanya memiliki tujuan untuk menguji hipotesis perbedaan rata-rata satu atau lebih populasi. Lalu yang kedua ada uji T sampel independen. Uji T sampel independen digunakan untuk menguji hipotesis yang memiliki dua perbedaan populasi atau lebih. Lalu yang ketiga, independent t-test atau two-sample t-test. Independent t-test digunakan untuk menguji eksperimental, di mana untuk memverifikasi apakah ada perbedaan antara rata-rata dari control group, dan rata-rata dari experimental group. Rumus untuk independent t-test dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau lambangnya yaitu DF digunakan untuk mengevaluasi signifikansi atau mudahnya dengan kata lain berapa persen taraf kesalahan yang terjadi. Sebagai contoh, mungkin membantu menggambarkan konsep derajat kebebasan yang didefinisikan sebagai jumlah pengamatan bebas untuk bervariasi sekitar parameter. Misalkan, kita meminta teman-teman untuk nama setiap 5 nomor. Lalu teman-teman setuju dengan mengatakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini ada ANOVA. ANOVA sederhana atau satu arah, analisis varians atau uji perbedaan. ANOVA adalah tes untuk beberapa perbandingan kelompok. Contohnya, TK mahal dan murah, apakah nilai menentukan dari taraf biaya, maka ANOVA itu sendiri adalah membandingkan antara dua kelompok atau komunitas atau tipe. Teknik ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan jika kelompok sampel lebih dari dua yang berasal dari populasi yang berbeda. MANOVA, beberapa analisis dua variabel dependen atau tergantung atau terikat dianalisis dalam analisis multivariate variance atau disebut dengan MANOVA. Contohnya, kita ingin mempertimbangkan apakah jenis kelamin dan tingkat ekonomi mempengaruhi prestasi siswa. MANOVA itu meneliti dua variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen. MANOVA memiliki keterkaitan dengan ANOVA karena ANOVA dan MANOVA sama-sama analisis yang berbasis varians, yang berarti untuk menguji beda rata-rata pada variabel tergantung atau yang disebut dengan dependen yang dimiliki oleh variabel bebas atau independen. Lalu ada ANCOVA. ANCOVA digunakan dalam dua cara utama. Sebagai suatu teknik untuk mengontrol variabel asing dan sebagai sarana meningkatkan uji statistik. Contohnya, variabel umum dikontrol dengan menggunakan ANOVA adalah pretest kinerja IQ, kesiapan, dan bakat. ANCOVA digunakan dalam kedua studi kausal atau sebab akibat, komparatif di mana yang sudah terbentuk tapi belum tentu kelompok yang sama yang terlibat, dan dalam eksperimental, baik kelompok yang sudah ada atau kelompok yang secara acak. Saya Vivas Manabila, di sini saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya ingin membahas tentang regresi.
Regresi. Regresi adalah analisis yang merupakan cara untuk memahami bagaimana variabel-variabel saling terkait satu sama lain, yang tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti dalam membuat atau menarik sebuah kesimpulan dan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Variasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika X1, X2, sampai XK adalah variabel-variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara variabel X dan Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula oleh macam-macam Y secara matematika. Hubungan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, E sama dengan disturbance term. Variasi dari Y disebabkan oleh variasi dari variabel independen X dan variasi acak lainnya yang diketahui secara pasti. Jika hubungan yang terdapat adalah linear, maka hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus AK XK plus E, di mana A0, A1, A2, sampai A3 adalah parameter. Regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi sederhana dan ada regresi berkehendak. Nah, teman-teman di sini bisa lihat regresi sederhana ini, dan ini adalah rumus-rumus dari regresi sederhana. Nah, sedangkan regresi berganda adalah analisis regresi sederhana memiliki kesamaan seperti analisis berganda. Rumus-rumus yang digunakan dalam regresi sederhana inilah yang kemudian akan dikembangkan menjadi rumus-rumus dari regresi berganda. Jika hubungan antara dua variabel bebas independen dan dengan variabel terikat dependen berbentuk Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus E. Selanjutnya ada Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat digunakan sebagai alat bantu penelitian yang menguji ketidaktergantungan hubungan antara beberapa populasi ataupun mencari kecocokan antara populasi tersebut. Chi kuadrat dilambangkan sebagai X kuadrat adalah T signifikansi non-parametrik yang tepat ketika data berbentuk presentes dan proporsi yang dapat dikonversi ke frekuensi atau jumlah frekuensi. Untuk mencari perbandingan frekuensi yang terjadi di kategori atau kelompok yang berbeda, Chi kuadrat tersebut sesuai untuk data nominal yang masuk baik dalam kategori benar maupun. Contoh analisis Chi kuadrat, kita mempertimbangkan hubungan antara gender dan tingkat membaca untuk siswa di Pacific Crest College. Digunakan Chi kuadrat karena kita memiliki dua variabel nominal, jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan, dan tingkat membaca yaitu rendah, sedang, tinggi. Tingkat membaca merupakan hasil dari pertimbangan nilai bahasa, membaca kefasihan, dan penilaian penempatan membaca dan kemampuan bahasa kita siswa mulai kemampuan bahasa ketika siswa mulai kuliah yang disebut variabel komposit. Karena kadar membaca adalah dari rendah ke menengah ke tinggi, dengan itu membaca dianggap sebagai variabel ordinal. Namun, karena membaca adalah gabungan dari kedua pertimbangan kualitatif dengan kuantitatif, maka jarak antara rendah dan menengah tidak mungkin sama antara sedang ke tinggi. Kategori benar atau asli, di mana salah satu objek nyata yang menjadi variabel bebas dari studi penelitian, contohnya laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan buatan adalah salah satu objek yang didefinisikan secara operasional oleh peneliti, misalnya tinggi atau pendek. Selanjutnya ada statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik atau metode kuantitatif adalah metode statistika yang melibatkan pendugaan parameter, pengujian hipotesis, membentuk kepercayaan, dan hubungan antara dua atau lebih parameter-parameter yang memiliki distribusi normal tertentu yang diketahui. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk melengkapi statistik parametrik. Nah, di slide sebelahnya ini terdapat tabel, contoh tabel dari statistik parametrik dan non-parametrik. Teman-teman bisa lihat yang lebih jelasnya itu di makalah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.